Oke, Mas Barah, ini ada event yang menarik di MT Haryono so far. Buka tenan juga di sini dengan bakso baranya. Seperti apa sih, mungkin bisa dijelaskan hari ini? Oke, jadi bakso bara ini adalah sebuah ini ya. Karena saya seorang vlogger, jadi saya pengen buka tempat usaha, dan ini usaha saya namanya bakso bara. Ini kita ini fokus di sebenarnya di bakso bakar, tapi ada bakso kuahnya juga. Banyak pilihannya. Ada bakso bakar yang yang spesial dari kita juga ada olesannya, itu ada gochujang, ada barbecue, ada keju juga. Jadi pokoknya, dan ini tuh resep baksonya dari Tanbeko Nasi. Oke, Mas, apa sih artinya dirimu sekarang buka bisnis di usaha kuliner, sedangkan kita tahu dirimu kan food vlogger, apalagi di bidang mukbang sendiri? Apa sih cikal? Jadi itu karena di konten YouTube saya itu juga kadang mukbang, kadang food reviewer, dan saya juga datang ke beberapa daerah dan udah nyoba-nyobain. Terus kayaknya kalau misalkan punya usaha sendiri kayaknya asik. Kayaknya saya berpikir buka bakso, dan saya juga tahu orang Indonesia itu paling dekat sama bakso. Saya sendiri pun juga antusias bakso banget gitu. Jadi ya udahlah, saya putuskan untuk buka bakso bara ini. Nah, ini sistemnya nanti porsinya tuh bakal kayak biasa lo makan, atau emang porsi biasa kayak bahasa biasa aja? Terserah kalian. Kalau kalian pengen porsi besar tersedia di sini, atau pengen porsi manusia biasa normal juga bisa di sini. Pokoknya di sini menyesuaikan banget, tidak dipaksa dengan porsi tamu itu. Mas, untuk bakso sendiri apa sih yang membedakan dengan bakso-bakso lainnya? Karena kan mungkin ada beberapa food blogger yang juga buka bakso. Pastinya dari segi adonan baksonya ya, ini tuh spesial banget. Pokoknya kalau kalian penasaran langsung cobain aja, dan kita lebih ke fokus bakso bakar. Soalnya di Jakarta kan jarang banget ya ada bakso bakar ya. Bukan cemilan, jadi ini kayak makanan utama gitu loh. Dan memakai bakso yang benar-benar daging. Mas Bara bakal ikut untuk melayani juga nggak nih selama buka tenan di sini, atau ada beberapa waktu aja pas beberapa waktu aja yang melayani? Ya, maunya sih saya emang ada di sini terus ya. Ya maunya sih. Makanya kalau kalian kesini dan saya lagi ada di sini, nanti saya melayani insya Allah. Oke, Mas, bicara soal konten diri lo sendiri perihal makanan, so far akan melakukan eksperimen apa lagi sih? Kan kemarin kan kita tahu kan dulu sempat heboh dengan Irfan Hakim dengan nyoba makanan yang keripik itu pedas. Apa yang akan dilakukan lagi seorang Bara? Sebenarnya sih saya mah simpel ya, kayak food vlogger pada umumnya, kadang masih mukbang, kadang kita food traveler, kadang kita ke luar kota, ke luar negeri juga. Rencananya sih tahun depan kita fokus ke food travel, dan pastinya di mukbang juga tetap. Akan rencana ke negara mana? Mungkin tahun depan atau di Indonesia atau banyak ya. Kalau ditanya rencana ya, saya mau ke negara di kutub utara sana kalau bisa, ke negara paling selatan. Pokoknya kalau keinginan mah pasti ya ada. Sudah ada planning? Kalau sejauh ini ada sih. Saya kayaknya pengen ke India, terus ke beberapa negara Eropa yang belum pernah saya datengin. Terus ya ke Amerika Latin, pokoknya banyak lah. Oke, makanan terekstrim yang sudah pernah dicoba, Mas? Apa ya? Ini sih ya, mungkin makanan-makanan yang asing ya. Kayak waktu itu pernah nyoba makanan dari Jepang, namanya natto. Mungkin bagi kita agak asing, cuman bagi mereka enak banget. Terus ada juga kayak makanan-makanan, ada makanan dari Australia, ada namanya Vegemite. Itu kayak unik banget, pokoknya yang asing-asing lah di lidah. Oke, kapok gak sih, Mas, nyobain makanan yang aneh-aneh, apalagi makanan ekstrim? Kan sempet kemarin juga. Oh, tentu tidak dong. Tidak, ngapain gak kok? Oke, Mas, mungkin akan ada apa lagi nih yang terbaru dari Bara nih, yang mungkin buat para penikmat, pencinta YouTube Mas Bara yang soal kuliner? Bakalan ada makanan-makanan yang unik dan makanan-makanan yang belum pernah saya mukbangin. Rencananya tahun depan saya bakalan mukbangin. Kalian penasaran itu apa, pokoknya pantengin terus channel YouTube Bara. Boleh. Ya, bakar-bakar kali ya? Boleh. Relisnya kan bakar-bakar.
bakar, Mas. Boleh. Oke, siapin lagi semuanya. Yang banyak. 6 6 6 6.